Halo Sobat Andi Hoax, beredar foto potongan koran yang memuat informasi bahwa vaksin COVID-19 Sinovac memberikan efek samping dapat membesarkan alat kelamin pria hingga 3 inci. Wah! Salah satu yang mengunggah foto potongan berita itu adalah akun Facebook Asmi Brel, tepatnya pada 7 Januari 2021. Tenang, jangan langsung percaya. Benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Setelah kami telusuri, ternyata kabar tersebut pernah beredar sebelumnya di luar negeri. Hoax mencatut nama media CNN.com dengan melampirkan gambar seolah-olah tangkapan layar berisi artikel dengan judul berikut. Dikutip dari Kompas.com, juru bicara vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma, Bambang Herianto, mengatakan informasi yang menyebut vaksin Sinovac dapat memperbesar ukuran penis adalah informasi yang tidak benar. Nah, soal foto potongan koran, kami menemukan informasi yang identik dengan berita dari koran itu. Informasi yang mengutip pernyataan PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Abrar HS Kuda. Berita ini dimuat oleh situs Koran Pantura pada 5 Januari 2021. Nah, udah jelas kan? Kalau klaim itu ternyata keliru. Jangan nafsu dulu. Saya Fikar, stop hoax di Anda. Hii.